Wah, nak buat kan kat rumah ni? Lekir dengan jemil dengan. Masuk macam mana pun. Hai. Wah. Tengok baru. Tahu. Bini aku bagi aku, bagi aku ikan salmon ni, dia perap. Tapi dia tak masak. Aku nak masak ni pun aku macam... Kalau biasa, sushi orang makan tak masak. Tapi kalau dah perap, kita kena masak lah. Tu lah. Nampak menarik tu. Nampak menarik. Dulu makan, kalau makan kedai lah, bayang siap dah makan. Tapi ni mentah lagi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Saat kita tunggu katanya, seorang lagi nak datang kawan kita, Felani. Felani datang lah. Felani? Ha, Felani nak datang. Hey, Felani! Ya. Kau kan selalu kan makan ikan salmon ni? Benda standard. Kan? Ya, kegemaran. Favorite. Kegemaran eh? Favorite. Favorito. Favorito. Habis tu, tahu tak macam nak masak? Favorito. Benda senang je. Oi, boleh ni kat bilik. Okey. Oh, so sebenarnya boleh. Boleh ya? Boleh masak? Boleh, boleh. No problem, boleh. Nak masak? So, kita pergi masak sekarang boleh? Sekali masak sekali boleh ya? Boleh? Sekali kita masak sekali boleh? Sekali? Boleh. Kita dah ada sekok. Dah ada sekatul kita masak sekali je lah. Boleh, boleh. Boleh. Ha. Duduk sini. Saya makan. Kami buat. Jangan risau. Kami buat. Okey. Grill saja. Okay. Nak grill macam mana? Tak perlu jawab, lambat. Jom kita masak sekarang. Sikit lagi ni. Tengah dah masuk belah sebelah lagi. Hai, yang ini pan dulu. Mana nampak? Eh, dia memang masak macam tu ah. Ha, yang ni kita panggil pan grill. Pan grill. Ya, pan grill. Ini pan dia bukan grill lain ni fried lah. So ikan salmon ni dia banyak khasiat dia. Okey, apa? Okey. So dia ada banyak omega. Omega plus bukan omega yang untuk macam oh, yang tu. Oh, omega. Ha. Atau mega. Aduh, itu mega. Aduh, tu rahmat mega ni. Rahmat daripada Tuhan. Oh, makanan. Alhamdulillah. Ya, hampa duduk belakang aku ni sebab aku patut minyak. Duduk lebih ni sikit. Dahlah, senang nak lindung. Haa, nampak. Bisa, besar. Haa. Nampak dah ni, dia dah hampir masak. Dia nampak dah bertenang. Dia nampak air. Dia dan dalam pagi. Kalau mula-mula, kita hampir-hampir dia nak api. Kedua ni, namanya dia dah hampir masak. Dia ha? Memang warna oren? Warna dia salmon memang warna oren. Ke merah-merah. Merah-merah sedikit. Okay. Oh, salmon pelan ni takkan tak tahu. Ha, dia tak makan, dia tak masak. Ha, kena tahu. Dia tak ikan lain, ikan kala putih. Ha, ikan lain dia jenis. Dia yang besar di tempat orang. Habis kena pada pink. Dia dah memang warna asli dia warna pinky-winky. Okay. So, ikan salmon ni dah nak masak dah. Cute lah. Kita tunggu. Yang aku gerak betul lah yang hampa duduk belakang aku sini. Takut. Minyak macam ni. Takut. Makan mau. Saya selalu saya masak pakai hemat tau. Ha? Tu dah ada hemat? Gak bagi. Okay, kan? Lagi masak pagi. Okay. Siap pagi ya. Sikit je lagi. Lebih kurang dalam 3 minit. Masa. Ni dah nak masuk dah masa tambahan dah ni. Kamu nak makan ikan salmon? Tak besok. Tempoi? Ui, tempoi. Tempoi tu yang aku beli ikan salmon ni. Dah masak dah? Masak dah? Tak, Tan. Oh. Tunggu Tan lah. Mana Tan lah? Siap kan, Tan? Tan, oi! Coming! Nampak? Bau macam tadi, bau lah. Dia macam apa tau? Macam... SAS! Dia macam apa tau? Kita tunggu waktu buka puasa, lah dah azan. Ya. Dah sedia. Ya. Lama, tengok. Haa, okey. Saya tahu sikit. Yang ni, ikan salmon. Okey, ikan salmon ni bukan biasa-biasa orang. Pasal apa ikan salmon ni lain daripada ikan lain? Ikan salmon ni dimasak dengan penuh kasih sayang. Okay. Dia dibelai sewaktu di dalam peliharaan dalam sangkar ke dalam sungai ke. Right, okay. Ha? So, ini ikan salmon. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia Salma. Oh, Salma? Salma, ikan Salma. Hindustan? Oh. Hindustan, belum lagi. Salma kan lelaki. Oh, dia female lagi. Budak rasa? Budak rasa. Silakan rasa. Hang dulu, hang first time. Dia tengok hang first time. Sebelum makan, baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok.
Oh, dia berasap. Macam mana nak ni, ya? Berasap sikit dulu. Oh. Rasa apa tu? Rasa sedap ke? Rasa bersalah? Dia kena kulit-kulit ni. Dia tentang kulit ni yang syok ni. Kena pakai ikan keli kan? Allah, ikan keli favourite lah. Saya kata lah. Dia kena masuk kali dengan yang kulit ni. Eh, sempoi lah. Isi dia sedap. Eh, isi dia, isi dia ni. Dia padat dengan isi ikan. Eh, isi dia ni. Sebiji rasa isi ikan. Kan? Sebiji. Oh, hi, rasa ikan lah. Rasa ikan. Tak orang makan ikan rasa. Dalam orang makan ikan rasa macam makan kambing. Tapi ini memang isi ikan. Actually. Actually jangan sebut. Oh my. Allah, mana boleh tadi. Pelan-pelan kayu. Pelan-pelan kayu ah. Sembuh sini sembuh. Apa eh? Tengok sama yang masak. Oh, tak apa. Gua atas tak makan lah. Saya ikan salmon ni kurang sikit. Apa menyebabkan ikan salmon ni kurang sikit? Oh, ini terpulang pada terasa masing-masing lah. Setengah orang suka makan, setengah orang tak suka makan. Dan saya boleh makan tapi bukan favourite lah. Okey. Baik. Eh? Kira baik. Tapi kena ingat, ya. Apa yang penting, daripada akal turun ke hati. Ya. Kabaro kawalib tanun. Keberkatan. Ya. Kabru Kabru piu. Selamat menyambut selera. Dah, makan. Ya, makan. Ya, bye-bye. Thank you.